Karena beliau sedemikian banyak meninggalkan pesan-pesan pada kita, bahkan pesan-pesan kebangsaan yang sedemikian melekat pada anak bangsa ini. Seorang yang profesional, teknokrat, tapi kemudian bisa menghadirkan demokrasi yang sedemikian beliau ingin berada ajak di pertengahan. Dan barangkali pesan beliau yang sedemikian teringat itu adalah bahwa demokrasi ini nggak bisa hanya sekedar mewujudkan kebebasan di tengah masyarakat, tapi yang beliau inginkan justru adalah harus ada hadir di sana juga kedisiplinan. Ya. Maka terjadi kalau demokrasi ini diberikan kebebasan tanpa ada kedisiplinan, pasti akan muncul adalah anarkisme. Bebas. Tapi sebaliknya, ketika demokrasi ini dia disiplin, tetapi tidak diberikan kebebasan, maka demokrasi ini akan cenderung pada otoritarianisme, repress, dipaksakan dan sebagainya. Oleh karena itu, saya kira apa yang pernah dimunculkan, wacana-wacana dan diimplementasikan oleh Profesor B.J. Habibie, saya kira ini akan menjadi spirit bagi saya dan Kang Ilham untuk mewujudkannya dalam skala Jawa Barat. Itulah sebabnya kita memilih bahwa mewujudkan Jawa Barat ke depan ini